Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue, Yami. Dan di video ini gue bakal membahas sebuah iPhone militer keren teman-teman ya. Tapi sebelumnya, intro. Oke, jadi nama add-onnya adalah military add-on teman-teman ya. Jadi ini kayak add-on militer lah ya. Add-onnya juga sederhana aja, eksperimental yang perlu kalian hidupin. Kalau gue sih semuanya teman-teman, karena gak dikasih tahu ya. Kita langsung ke reviewnya ya. Oke, nah di sini udah ada beberapa baju juga teman-teman ya. Ya gua gak tahu sih bajunya apa aja, pokoknya bisa diet. Nah kita ambil, nah ini kita taruh di sini kan. Nah kan jadi keren gitu kan tuh ya, kamu bisa lihat genteng banget. Oke, nah kita langsung ke barang senjata senjatanya ya. Sini ada PPSH teman-teman, juga ada Mosin M1 Grand shotgun, juga ada Thompson. Ya, kita langsung ke ininya ya. Oke, di sini kayak agak nge-lag ya di bagian skin gua. Gua enggak tahu sih. Oke, nah kita bisa nembak gitu dulu. Nembak teman-teman. Kita pakai kakak kuda itu. Wah, ini kayaknya bisa untuk multiplayer juga ya. Oke, di sini juga ada shotgun teman-teman nih. Oke, nah ini bisa kita coba dulu. Langsung mati teman-teman. Nah, tuh ada dagingnya teman-teman. Langsung mati. Sini ada M1 Grand tuh. Nah ini keren banget, ini kayaknya enaknya pakai crosshair teman-teman. Agak susah kalau kita pakai crosshair. Oke, di sini ada Mosin juga teman-teman. Nah senjata pelurunya teman-teman. Oke, nah di sini juga ada yang namanya PPSH. Nah ini kayak pernah lihat teman-teman. Oke, kita coba, itu ada ayam. Benar teman-teman. Oke, nah bagus ya, berfungsi teman-teman, namun kayak agak nge-lag di skin gue ya. Karena untuk yang hijau-hijau ini adalah amunnya teman-teman ya, pelurunya. Ya kalian bisa ngerilet pakai itu teman-teman. Dan di sini ada beberapa baju teman-teman. Aku gak tahu baju apa aja namanya, soalnya namanya cuman armor gitu. Gak ada dikasih tahu armor apa kayak Jerman, armor Prancis gitu. Gue jadi gak tahu teman-teman. Oke, jadi sampai sini dulu video kita ya. Oke, jadi kalau kalian mau request tinggal komen aja di bawah teman-teman. Oke, jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke channel Yami ya. Oke, dan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel Yami. Saya Ming dan bye-bye.